Tottenham Hotspur berhasil meraih kemenangan atas Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-8. Dalam laga tersebut, Tottenham berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2. Tuan rumah Newcastle berhasil unggul lebih dulu lewat gol cepat ketika laga belum berjalan 2 menit yang dicetak oleh Callum Wilson. Keunggulan Newcastle tak bertahan lama, Tottenham Hotspur berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol dari Ndombele. Sepakannya menuju tiang jauh tak mampu dihalau kiper Dirk Darlow. Kapten Tottenham Hotspur Harry Kane berhasil memperbesar skor menjadi 2-1, menyudahi puasa golnya lewat sepakan lobnya. Laga sempat terhenti sejenak karena ada salah seorang supporter yang kena henti jantung. Kejadian itu mengingatkan pada Christian Eriksen yang mengalami henti jantung pada laga Denmark vs Finlandia di ajang Piala Eropa 2021 lalu. Dua pemain Tottenham Hotspur yaitu Sergio Reguilon dan Eric Dier menjadi pahlawan saat memaksa wasit menghentikan laga demi menolong supporter tersebut. Reguilon menghampiri wasit dan memberitahu wasit karena ada sesuatu yang tidak beres di tribun penonton. Sedangkan Eric Dier berlari memanggil petugas medis yang kemudian terlihat membawa alat pacu jantung. Pertandingan terhenti selama 15 menit dan setelah memastikan supporter yang malang itu dibawa ke rumah sakit, laga kembali dilanjutkan. Pada masa injury time babak pertama, Tottenham Hotspur berhasil memperbesar skor lagi lewat gol dari Son Heung-min. Babak pertama berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan Tottenham Hotspur. Masuk babak kedua, tuan rumah Newcastle United berhasil memperkecil kedudukan skor menjadi 3-2 pada menit ke-88 lewat blunder dari Eric Dier yang mencoba menghalau bola namun malah masuk ke gawangnya sendiri. Pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Tottenham Hotspur atas Newcastle United. Kekalahan ini membuat Newcastle United terpuruk di peringkat 19 klasemen dengan 3 poin, sedangkan Tottenham Hotspur berhasil naik ke posisi 5 klasemen dengan 15 poin.